samping kanan. Kok orangnya begini, Bang? Coba sedikit dulu, Rik, gimana persiapan sekarang nih, apa nih, agendanya apa? Ya, mana? Ya, hari ini sih masih ahli ya, dari jaksa penuntut umum sih, seperti yang seperti kemarin, minggu kemarin, info ini seperti ini. Tadi biasa kan pagi nih, Ki. Kenapa tiba-tiba jadi sore seperti ini, Ki? Ya ikutin jadwal majelisnya sore ya, sore. Oh, berarti bukan dari lu sendiri ya, minta jam. Bukan lu dari lu ya? Bukan dari beliau, kita ikutin jadwal. Nggak masalah, Ki? Nggak butuh pekerjaan nanti sore? Ada sih, kita nggak ikut program. Oh. Gara-gara ini ya? Iya, bos-bosan. Bosan jadi nggak bisa ikut. Cuma ntar di program malam, live-nya masih bisa. Itu sangat kooperatif banget, Ki. Iya, siap-siap masih harus wajib hadir. Iya, karena kan majelis sudah memberikan kebijaksanaannya untuk membebaskan kita mengajukan apa di penangguhan. Jadi otomatis kita juga harus menghormati sesuai dengan komitmen kita. Jadi kalau memang saatnya sidang, ya mau lagi kegiatan apapun juga harus ya dihentikan, dan alhamdulillahnya semua pekerjaan-pekerjaan itu bisa toleransi dan bisa dimengerti. Jadi wajib ya ngikut terus ya? Harus sampai nanti selesai putusan itu harus ikut rangkaian persidangan ya. Kadang-kadang kalau sidangnya kan suka jam 10 pagi. Nah, kan aku juga ada program baru lah di jam 10 pagi live. Jadi kalau misalkan pagi ya otomatis program live yang paginya nggak bisa, tapi sorenya bisa. Tapi kalau misalkan dari majelis sore waktunya sesuai dengan ketentuan hasil persidangan, ya otomatis ada program juga yang harus dikorbankan gitu. Tapi itu sih nggak menjadi sebuah ukuran, karena kan yang penting kita korporatif saat di persidangan. Ya. Sama VIP session nggak masalah ya? Nggak, alhamdulillah sih bisa berjalan baik. Asar lu ya.